Dan tepat dalam nubuat Nabi juga berkata, semakin dekat kiamat, semakin sedikit dai dan ulama yang menguraikan tentang tanda-tanda kiamat kepada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang kami muliakan, saya senang sekali dan bersyukur mendengar bahwa keberadaan saya di sini startnya mulai malam ini sampai minggu malam. Dan katanya ada 7 kajian. 8 kajian. Masya Allah. Baru-baru ini saya diminta, ada sebuah acara besar diangkat di Masjid Agung An-Nur, Kota Pekanbaru, 2 hari berturut-turut. Yang meminta adalah Syekh Al-Fadhil, Ketua Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia untuk Riau, guru kita Ustaz Dr. Mustafa Umar. Beliau meminta agar saya menguraikan ini dalam bentuk seminar, dan itu berlangsung selama 2 hari dari pagi sampai jam 5 petang. Besoknya pagi sampai jam 5 petang. Untuk di Indonesia baru kali itu saya mengadakan atau diminta mengadakan acara seminar 2 hari berturut-turut. Itu pun yang baru bisa saya bedah sampai ke tanda besar kiamat yang kedua. Tanda besar kiamat itu ada 10. Kajian tentang tanda besar kiamat yang sistemik, ilmiah, gamblang saya uraikan adalah di Sentul, yaitu Masjid Ad-Dhikra miliknya Kiai Haji Arifin Ilham. Bagaimana caranya? Bulan Maret 2016 mereka undang saya kajian Nabi Akbar, katanya dari jam 9 sampai zuhur, ternyata jebol sampai asar. Bukan berhenti, jamaah yang lebih 10 ribuan orang jumlahnya, bukan berhenti, mereka minta lanjut. Sementara tiket pesawat saya mendesak, menjelang maghrib sudah harus terbang dari Halim ke Kota Padang. Berhenti sampai di situ, kemudian panitia meminta lanjutan, mereka booking saya 10 hari i'tikaf terakhir bulan 10 terakhir Ramadan. Nah, disitulah saya menguraikan 10 tanda besar kiamat dari jam 9, dari sejak lepas duha jam 9 sampai zuhur setiap hari. Uraian itu semua ada di CD ini, 10 tanda besar kiamat. Selebihnya saya banyak menguraikan ini di negara-negara tetangga kita, termasuk di Australia, di Sydney, di Melbourne, dan itu berbentuk seminar, Pak. Kalau ini digelar dalam bentuk Tabli Akbar Marathon, ya. Tabli Akbar Marathon. Malam ini spesial dari saya hanyalah sebatas prolog, pengantar. Dan pengantar ini bisa membuat Bapak hampir tidak tidur nanti malam. Bismillah ta'ala, untuk menunggu besok maksud saya. Kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedalaman bahasa Arabnya seperti kata para sahabat, dan ini hadisnya sahih Bukhari, sahih Imam Muslim. Kata sahabat, Rasulullah di suatu subuh mengimami kami solat berjamaah. Selepas solat subuh, beliau langsung naik ke atas mimbar. Fakhatabana ma khatabana hatta ta'tiya salatul dhuhr. Dia menyampaikan ceramah kepada kami sampai masuk waktu zuhur, Pak. Masya Allah, dari subuh sampai zuhur.
startnya dari subuh. Kemudian thumma nazala fasalla minallah. Lalu beliau turun, beliau mengimami kami salat zuhur berjamaah. Thumma sa'idal mimbar, fasa'idal mimbar. Lalu beliau naik kembali ke atas mimbar, dilanjutkannya sampai masuk waktu asar. Allah. Asar beliau kembali turun, melanjut mengimami kami salat asar berjamaah. Selepas salat asar naik lagi, lanjut sampai tenggelam matahari. Yang diceramahkannya kepada kami adalah apa-apa sejarah besar yang pernah dulu terjadi dan peristiwa-peristiwa besar yang nanti akan terjadi menjelang kiamat. Fa'a'lamuna ahfadzuna, maka yang paling banyak ilmu, yang paling banyak merekam dari apa yang disampaikan Nabi adalah yang paling kuat ingatannya di antara kami dan yang paling cepat nyatanya di antara kami. Dari lepas subuh sampai maghrib, Pak. Di hadis yang lain, tidak seorang pun di antara kami yang berani bergeming meninggalkan majelis itu. Masya Allah. Kalau dibawa ke zaman kita kaum muslimin, saya rasa udah banyak batuk buatan terjadi. Satu persatu minta izin. Kaum muslimin hamba Allah yang kami muliakan, mari kita mulai. Saya sudah kadung digelari orang sebagai ustaz akhir zaman. Padahal itu sebenarnya istilah yang harus berlaku untuk kita. Kalau ini ustaz akhir zaman, maka ini umat akhir zaman, harus adil. Ya, Bapak, Ibu, ini ada ibunya, Pak. Oh, ada. Kita mulai memastikan, boleh enggak kira-kira kita meyakini bahwa kita ini sekarang sudah di akhir zaman? Bolehkah kita meyakini demikian dengan keyakinan yang bulat? Salahkah kita punya keyakinan begitu? Yuk kita belajar sebentar dari pernyataan para sahabat yang mulia. Rasulullah bersabda, "Bu'ittu ana baina yaday sa'ati." Nabi mengacungkan kedua jarinya menunjuk langit, tengah dan telunjuk. Lalu beliau menjarakkan sedikit. Apa artinya? Aku ini diutus dengan kiamat akan terjadi jarahnya hanya segini, kata Rasul. Kemudian kata para sahabat, beliau memberi jarak sedikit. Beliau memberi jarak kepada dua jari itu sedikit. Ini satu. Di hadis yang lain, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, saat aku diangkat oleh Allah sebagai nabinya, sebagai rasulnya, dikabarkan oleh Jibril kepadaku bahwa malaikat Israfil sudah meletakkan pangkal trompet ke dalam mulutnya. Setiap sebentar kedua matanya melirik ke bawah arsy Allah Subhanahu wa taala untuk menanti aba-aba kapan ini ditiup. Pesan-pesan Nabi yang seperti ini, wahai bapak-bapak, ibu-ibu semua, mengisyaratkan sebuah isyarat yang kuat sehingga para sahabat sangat yakin ini kiamat sudah sangat dekat. Dan keyakinan ini tidak dibantah oleh Nabi. Contoh keyakinan sahabat Umar ibn Khattab sangat yakin bahwa ibnu Sayyad, siapa itu ibnu Sayyad? Nanti tolong dibaca di dalam kitab ensiklopedi akhir zaman ini, ada kisah di mana hampir mayoritas para sahabat meyakini Ibnu Sayyad yang ada di zaman Nabi, muncul di zaman Nabi, itulah Dajjal. Padahal Dajjal hanya muncul di akhir zaman. Tapi sahabat-sahabat sekelas Umar bin Khattab, Sofiyah, bahkan Bunda Aisyah, Abu Dhar al-Ghifari,
sahabat-sahabat lain seperti Abu Bakar bin Mas'ud sangat yakin bahwa Ibnu Suyad itu adalah Dajjal. Kenapa? Ibnu Suyad ini mampu berpindah dari satu batang kurma ke batang kurma yang lain dengan kecepatan yang tidak ada manusia satupun yang bisa seperti ini. Berkelebat dengan sangat cepat. Dan itu adalah kemampuan Dajjal. Sementara ciri-ciri Ibnu Suyad ini hampir mirip dengan ciri-ciri yang ada pada Dajjal yang diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Umar melihat itu, dia langsung menghunus pedangnya. Rasul bertanya kepadanya, "Ente mau ngapain Umar menghunus pedang?" "Ya Rasulullah, saya yakin itu Dajjal." Terus, "Idzan li ya Rasulullah, izinkan saya Rasulullah tak penggal lehernya." Kata Rasulullah, "Hai Umar, jika itu memang asli Dajjal, bukan ente orang yang sanggup menghabisinya. Tidak ada satupun orang yang bisa melawannya. Dajjal itu lawannya Allah simpan di langit dunia. Tar akan Allah turunkan, biarlah saudaraku Isa, Isa lah yang akan menghabisi Dajjal. Bukan ente, hai Umar. Simpan kembali kita. Dan kalau umpamanya dia bukan Dajjal, apa untungnya buat ente bunuh dia?" Ini maaf Bapak, ini sekedar untuk meyakinkan betapa para sahabat itu yakin kiamat itu akan terjadi di tengah-tengah mereka hidup. Dan ini dampaknya positif loh. Nanti saya akan sampaikan energi apa yang didapatkan oleh para sahabat di balik uraian Rasulullah berkaitan tentang akhir zaman. Dan Rasulullah membiarkan para sahabat mempunyai keyakinan bahwa akhir zaman itu adalah mereka. Kalau para sahabat mempunyai keyakinan demikian, kenapa tidak sah punya keyakinan yang seperti ini? Justru tanda-tanda diciptakan Rasulullah ada di zaman kita. Harusnya kita memiliki keyakinan sekuat keyakinan para sahabat yang berdampak total kita hidup dalam hidup ini untuk mempersiapkan diri apa yang setelah kehidupan ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma Allah yang kami muliakan. Ustaz, kiamat itu lama lagi, Ustaz. Kita enggak tahu yang pasti dia akan terjadi, tapi lama, gitu ya. Sebahagian bahasa kan ada yang kayak gitu bunyinya. Saya akan memberikan beberapa petunjuk dan dalil bahwa memang kita sekarang ini di akhir zaman. Dalil-dalil inilah yang akan membungkam, insya Allah, menutup bibir-bibir yang tidak bertanggung jawab, yang berani mengatakan kiamat itu lama lagi. Saya akan berikan dalil-dalil berikut ini, ikuti selama 8 pertemuan berikut. Pertama, kita mulai, tidak ada masalah. Pertama, saya mulai dengan hadis sahih Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa cerita Umar? Bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk ngobrol-ngobrol mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id tala'a 'alaina, tiba-tiba saja muncul ke tengah-tengah kami rajulun, seorang lelaki asing. Syaridu bayadil thiyab, baju jubahnya teramat sangat bersih dan putih. Syaridu sawari syar, rambutnya sangat hitam, lebat, ikal, rapi. La ya'arifuhu ahadun minna, wala ahadun minna ya'arifuhu. Tidak seorang pun di antara kami yang ada kenal dengan laki-laki ini. Wala yuruh alaihi atau safar, kalau dikatakan dia seorang musafir, tidak nampak tanda-tanda bahwa dia baru saja menempuh perjalanan jauh. Dulu itu tidak ada mobil, Pak. Dulu tidak ada pesawat. Kalau menempuh perjalanan jauh, pasti pakai
ya kan? Dan itu akan menjadikan kulit menjadi hitam kusut, rambutnya berantakan awut-awutan, pakaiannya keriting dan kumal. Harusnya kan kayak gitu. Nah ini enggak kayak orang baru keluar dari salon, bersih, cakep, ganteng, wangi. Dan dengan sangat pede laki-laki ini kata Umar, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia duduk tepat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak udah akrab aja bawaannya. Fa asnada rubbatay ila rubbatay, kedua lututnya diadu dengan dua lutut Nabi. Nempel gitu Pak dua lututnya. Udah kebayang kira-kira cara duduknya gimana? Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi, kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah menghadap kepada wajah, mata menatap kepada mata, tanpa babibu langsung to the point bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kabarkanlah kepadaku, ceritakan kepadaku wahai Muhammad, apa itu sebenarnya Islam, Islam itu apaan hai Muhammad. Maka Nabi menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tahajj al-bait in istata'ta ilayhi sabila. Nabi menjawab dengan rukun Islam yang lima. Dan ini akhirnya oleh para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, oleh kalangan para ahli fikih, oleh kalangan ahli-ahli hadis, sepakat menjadikan dalil sahih Imam Muslim ini sebagai dalil rukun Islam yang lima itu, ini dia hadisnya. Setelah Nabi menjawab begitu, apa kata laki-laki ini? Sodakta. Bagus. Jawaban kau benar. Ayo. Kata Umar, siapa itu? Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab oleh Nabi, dia yang membenarkan. Dia orang siapa? Itu para sahabat kayak terhipnotis Pak. Dia bertanya lagi, ya Muhammad, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepada saya tentang iman. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dengan rukun iman yang enam. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatih wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Rukun iman yang enam. Setelah Nabi menjawab begitu, lagi-lagi, sekali lagi laki-laki ini berkata, sodakta, ini jawabannya juga tepat. Dia bertanya lagi, akhbirni 'anil ihsan, kabarkan kepada saya tentang ihsan, apa itu ihsan? Nabi menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah di dalam hidupmu ini kepada Allah seolah-olah engkau langsung bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau belum sampai kepada tingkat yang demikian, maka engkau beribadah kepada Allah dalam hidupmu ini sementara engkau merasa yakin Allah sedang melihat kepadamu, itu yang ihsan. Selepas Nabi menjawab itu, laki-laki ini bertanya lagi, akhbir mata sa'ah. Mata sa'ah, hey Muhammad, kemana-mana ente selalu ceramah, menyampaikan kiamat dah dekat, kiamat sudah dekat, siap-siaplah, siap-siaplah. Sekarang saya mau tanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu, hey Muhammad? Di sini terbukti, as-sadiqul masduq, Nabi Muhammad yang jujur menjawab dengan jujur. Apa kata Nabi Muhammad?
mal mas'ulu 'anha bi a'lama min as-sa'il. Untuk pertanyaan yang satu ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Dalam bahasa ditanya, Pak, I'm sorry, I don't know. Saya nggak tahu. Mungkin ente lebih tahu. Dalam Al-Quran juga demikian. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dhikraha illa rabbika muntaha innama anta munziru man yakhshaha. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang kiamat, kapan akan terjadinya kiamat itu. Engkau selalu memperingatkan manusia tentang dekatnya kiamat. Hati-hati, bersiap-siaplah menunggu kiamat. Kiamat sudah dekat. Mereka bertanya kepadamu, kapan terjadinya? Jawab, hai Muhammad, Allah yang tahu. Allah yang tahu. Aku hanya sebagai seorang pemberi peringatan. Nah, lewat jawaban Nabi ini, akhirnya sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu, sekarang, sampai hari kiamat mengatakan tidak ada seorang pun di bumi ini yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Dan dua, haram bagi kita percaya kalau mendengarkan adanya ramalan kiamat. Kiamat terjadi pada tanggal 12 bulan 12 2012. Jangan pernah percaya kalau ada ramalan begitu. Siapapun orang yang ngomong, dia mengatakannya. Oh, kiai umurnya sudah hampir 200 tahun. Ulama besar, ayat Al-Quran di dalamnya semua, semua kitab kuning sudah dalam kepalanya semua. Karomahnya Masya Allah bisa berjalan di atas laut, tidak basah oleh hujan, tidak terbakar oleh api, tidak mempan oleh senjata tajam. Dari sini ke Makassar satu detik saja. Umpama. Jenggotnya dari sini sampai ke Jakarta. Ini umpama. Kalau dia ngomong keluar petir dari mulutnya. Umpama. Dan dia berani berkata, kiamat akan terjadi tanggal anu, bulan anu, tahun anu, wajib katakan kamu anu. Tidak ada satu pun yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Maka pengajar ini, jangan pernah ada yang berharap dan mengimpi-impikan, semoga Ustaz Zulkifli Muhammad Ali menyampaikan secara tegas kapan kiamat itu akan terjadi. Kalau ada yang berpikiran seperti itu, maka pulanglah. Karena yang bersangkutan akan kecewa. Saya tidak akan berani menyebutkan tahun, apalagi bulan, apalagi tanggal. Tugas saya menyampaikan tanda-tanda, ciri-ciri. Ya, oke. Setelah Nabi menjawab begitu, Nabi kembali berkata, saya tadi dengar kabar, tadi satu ini. Iya, bisa nanti ingatkan saya. Ya? Cepat sekali. 3 menit lagi. Tidak apa-apa, umat di sisa lanjutkan. Begitu, saya jauh-jauh, Pak. Jangan habis sisa kita pulang. Bertanya lagi laki-laki ini. Akhbirni an amaratiha. Oke. Kabarkan kepada saya tentang tanda-tandanya apa? Bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Ciri-cirinya ada enggak? Bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Disinilah Nabi mengatakan, nah, kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget nih. Ini bidang saya ngerti, saya tahu. Udah ada bocoran dari langit. Tanda-tanda kiamat itu udah deket banget. Apa-apa saja. Nih, dengerin ya, kata Nabi kepada orang ini. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata liha asyah yatatawaluna fil bunyan. Setelah Nabi menjawab begitu, laki-laki ini langsung berdiri. Langsung berdiri, Pak. Tanpa mengucapkan syukron, jazakallah khair. Tanpa mengucapkan assalamualaikum, langsung pergi. Umar bin Khattab yang tadi masih bengong, dicolek oleh Rasulullah. Kita tahu seorang siapa? Enggak, kata Umar.
Umar, tangkap dia. Bawa kemari giliran kita tanya itu orang siapa. Siap ya Rasulullah. Dan Umar bin Khattab, Bapak tahu, langkah kakinya itu hampir dua kali langkah para sahabat, Bapak. Om tinggi gede. Orang pasar utas, satu jazirah Arab itu, Pak, terkenal kalau Umar adalah jagoan, pendekar, ahli bulan, ahli kungfu istilahnya. Yang tidak terkalahkan, tinggi besar. Menurut beberapa riwayat, kalau Umar dipotong naik ke atas sebuah seekor, sudah perang, jauh sudah dewasa, bukan kuda poninya. Bukan kuda kampung atau kuda Sumbawa. Ya, memang kuda perang, kuda Arab. Kalau Umar naik, kedua kakinya kalau dia tidak letakkan di atas kirab, tempat bergantungnya kedua kaki itu. Kalau dibiarkannya saja, lalu kudanya jalan, kedua ujung kaki Umar dan Khattab ini bisa membuat dua garis tinjau di tanah. Gede dia Umar. Lah dengan langkah yang gede itu Umar mengejarnya. Tapi celinap, udah nggak ada. Kalau orang itu hilang di kehidupan kita kayak di Jakarta, Banjarmasin ini wajar pakai banyak gang-gang ya. Rumah lapar pada. Nah itu kan luar biasa laparnya. Kuning sarang masih luas. Itu orangnya gak ada. Kata Umar, ya Rasulullah, he's gone. Rasa kita apa? Ya Rasulullah, dia udah pergi. Apa kata Rasulullah? Innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liu'allimakum dinakum. Dia datang kemari sengaja buat mengajari kalian semua isi agama ini. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Pengetahuan kita tentang seluk beluk akhir zaman ini akan menjadikan pemahaman fikih kita akan kuat. Kita akan memburu ilmu berkaitan tentang masalah fikih. Kita juga akan mengencangkan tauhid kita, meluruskan tauhid kita, akidah kita apabila kita tahu tentang seluk-beluk akhir zaman. Kenapa? Kita mencemaskan diri kita. Bukankah ketika Dajjal nanti keluar, orang-orang yang murtad adalah orang-orang yang paling lemah dan rapuh pemahaman imannya, pemahaman akidahnya. Dan kita tentu tidak akan mau seperti itu. Kaum muslimin, demikian juga rangsangan untuk beramal, benarnya beramal kepada Allah, ini akan semakin kuat tegangannya apabila kita mengetahui posisi kita ternyata sangat dekat dengan akhir zaman. Dan ini akan menjadikan kita lebih total, lebih fokus, dan lebih maksimal untuk berjuang, beramal soleh di kehidupan ini. Ibarat Allah. Jadi ketika laki-laki ini sudah pergi, setelah Nabi menjawab tadi, bahasa Arab loh ya hadisnya, bukan bahasa Banjarmasin. Jawaban Nabi, kayaknya laki-laki ini sudah puas, dia pergi. Tahukah Bapak apa jawaban Nabi? Mari saya terjemahkan. Antalidal amatu rabataha wa antara al-hufatal 'uratal 'alata ri'a asya ya tatawaluna fil bunyan. Ciri-ciri kiamat itu sudah sangat dekat adalah apabila engkau menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka adalah orang-orang yang miskin-miskin, kere-kere. Mereka hanya penggembala ternak. Saking miskinnya, mereka tidak beralas kaki, tak mampu beli terompah, sepatu, sendal. Mereka bertelanjang dada, miskin sekali. Ya tatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat di dalam ungkapan Nabi ini, jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis riwayat siapa tadi?
Sahih Imam Mus yang menceritakan siapa? Umar bin Khattab. Di dalam hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Miskin-miskin, penggembala ternak, ya, kere-kere, saking kerenya beli sendal pun mereka enggak sanggup. Bertelanjang dada, artinya minim pakaian yang bisa mereka jadikan untuk pembungkus tubuh mereka. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, siapakah yang kau maksud ini?" Jawaban Nabi adalah humul Arab. Humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Allahu Akbar. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Yuk kita lihat nas hadis yang sahih ini dengan fakta yang ada. Bangsa Arab dulu namanya masih satu, Pak, Jazirah Arab. Sebelum minyak bumi ditemukan, Jazirah Arab ini miskin, betul tidak? Negeri yang gersang, gurun Sahara yang luas, tandus, panas. Tidak ada suatu harapan, suatu cita-cita masa depan yang bisa dibanggakan. Tidak ada, Pak. Tapi ketika minyak bumi ditemukan, bagaimana nasib Jazirah Arab? Menjadi negeri petrodolar. Negeri yang kaya raya. Raja Salman nih yang datang ke Indonesia sekarang, tahu enggak, Bapak, kekayaannya? Kekayaan Raja Salman saja, kalau anak keturunannya ngabisin duit aja, enggak usah mereka kerja-kerja, 18 keturunan, Pak, hidup semua dengan mewah. Satu gudang emas, lempengan emas itu, Pak, satu gudang. Gudangnya bukan sebesar masjid ini. Dua kali masjid ini, Pak, gudang emas Raja Salman. Ayo. Gimana enggak melengket-lengket orang-orang datang kemarin? Orang kayanya kayak gitu, Pak. Taipan 9 itu, Pak, lewat. Kaum muslimin, mari kita lanjutkan hadis tadi. Berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya, setelah negeri ini menemukan minyak-minyak buminya di sana, mari kita lihat. Jazirah Arab pecah menjadi 7 negara. 1, Arab Saudi. 2, Kuwait. 3, Qatar. 4, Bahrain. 5, Uni Emirat Arab. 6, Oman. 7, Yaman. Coba Bapak lihat. 7 negara ini, masing-masing kota besarnya sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi pencakar langit. Kekayaannya kayak udah bingung mau dikemanakan tuh duit. Saya, Pak, gergetan ada. Kenapa? Hotel-hotel mewah di sekitar Ka'bah itu diratakan dengan tanah, padahal masih layak dipakai untuk 100 tahun ke depan. Udah diratain, Pak, dibangun yang lebih cantik, lebih tinggi. Di sekitar Masjidil Haram, coba lihat, Masya Allah, dibangun gedung-gedung tinggi yang Ka'bah itu kayak tahi lalat kecil. Kelihatannya sekarang, betul? Madinah Al-Munawarah, Masjid Nabawi, dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5, megah-megah, tinggi-tinggi dan besar-besar, mewah-mewah. Riyadh, ketika Pangeran Salman dulu menjadi gubernur di Riyadh, Pak, Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa dengan ciri khas gedung-gedung tinggi menjulang langit, Masya Allah. Silakan lihat ke negara tetangga, Kuwait, Allah, Kuwait, Masya Allah. Kalau Bapak masuk Kuwait, Bapak akan lupa kalau Bapak sedang ada di Arab. Saking majunya Kuwait itu, saking mewahnya dan saking hebatnya gedung-gedung yang mencakar langit hari ini di Kuwait, di kota Kuwait, Masya Allah. Bapak main sebentar ke Abu Dhabi deh. Kalau ada rezeki pergi umroh, sengajakan ambil pesawat yang transitnya 10 jam lebih di Abu Dhabi. Biar dibawa jalan-jalan gratis, Pak, keliling-keliling kota Abu Dhabi. Bapak akan
Masya Allah, surga dunia. Orang mengatakan belum sah dan belum dianggap pernah ke Arab kalau belum pernah masuk Abu Dhabi. Sampai segitunya Masya Allah. Dubai. Sampai hari ini belum ada di dunia ini kota yang mampu mengalahkan kemewahan bangunan-bangunan tinggi yang ada di Dubai. Dan bahkan sampai hari ini belum ada satupun gedung yang mengalahkan gedung tertinggi di dunia nomor satu yang ada di Dubai. Gedung tertinggi di dunia sekarang disebut dengan Burj Khalifa di Dubai yang tingginya 828 meter. Tingginya lho Pak. Kalau Bapak naik lift di bawah, Bapak gak ada yang berhentiin di jalan tuh. Nyut. Liftnya lift modern loh. Dengan kecepatan Masya Allah 15 menit baru nyampe di atas. Apakah perlombaan membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi ini di negeri Jazirah Arab udah selesai? Enggak. Hari ini di Jeddah, di tepi Laut Merah, lewat dari perbatasan Mekah Jeddah, sedang dibangun gedung tertinggi nomor satu di dunia yang akan mengalahkan gedung nomor satu yang ada di Dubai. Gedung nomor satu di dunia ini dibangun oleh orang terkaya nomor 5 dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Ketinggian gedung ini diperkirakan 1,2 kilometer. Sampai ke awan, Pak. Menghabiskan dana lebih dari 120 triliunan rupiah uang kita. Dan direncanakan gedung ini selesai dibangun 2018. Masih di Arab, Jeddah loh Pak. Dulu mereka bangsa kere, miskin, penggembala ternak, negeri gersang, tandus, gurun Sahara luas. Hari ini mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ada yang mau membantah? Ada yang mencoba mengatakan saya tidak percaya? Ya khalas, berarti menolak itu hadis. Hah? Gitu aja Pak. Jelas hadisnya, sahih dalilnya, dan buktinya, faktanya tidak dapat disembunyikan. Betul? Oke. Mungkin ada yang berkata begini. Kita ada whiteboard. Ada whiteboard. Dalam pengajian kita yang 8 pertemuan ke depan ini, dan intinya ada 2 yang besar besok jam 9 duha ya, kemudian minggunya jam 9 duha, saya harap whiteboard kita standby. Saya tidak akan mengandalkan infocus kajian dengan tembakan slide PowerPoint, karena itu atarnya akan jauh lebih lemah dibandingkan saya mengorat-oret di papan tulis, Pak. Kekuatannya Masya Allah. Mungkin ini salah satu hikmah dari firman Allah, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, dan demi pena serta apa yang ditulisnya. Baik. Nanti ada yang bertanya begini, Ustaz, kita lama lagi kiamat lah. Dari mana ente tahu kiamat itu masih lama? Begini Pak Ustaz, kan ada hadis Nabi yang mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selagi di bumi ini masih ada satu saja orang yang masih kenal dengan Allah, masih beriman dia dengan Allah, masih bisa dia melafazkan kalimat Allah, satu orang saja, Allah masih tunda lagi kiamat itu 40 tahun lagi. Lah Pak Ustaz, sekarang kita 1,7 miliar Pak Ustaz. Di Eropa, di Amerika, sekarang orang sedang berlomba-lomba masuk Islam. Ini menandakan kiamat itu masih lama, Pak Ustaz. Saya enggak menyalahkan yang bersangkutan. Yang dibacanya tadi itu memang hadis. Ya, yang dibacanya itu memang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi
yang bersangkutan mungkin kurang kena setrum. Disetrum oleh apa? Oleh penjelasan berikut ini. Insya Allah kalau orang-orang macam itu dengarkan penjelasan ini, dia akan sami'na wa ato'na. Enggak pakai geleng nar. Ya, sami'na wa ato'na. Dia akan terima. Bagaimana? Begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak akan terjadi kiamat sampai muncul 10 tanda-tanda besar kiamat. Muncul dulu 10 tanda besar kiamat. Di mana kalau tanda besar yang pertama sudah muncul, yang kedua langsung menyusul dalam waktu yang cepat. Berdekatan, enggak pakai lama jarak waktunya. Yang ketiga lagi lebih cepat lagi. Yang keempat kelima, harazatun manzumatun fi silk ay yuqta'u silk yatba'u ba'daha ba'da. Ini hadis Imam At-Tirmidzi sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan. 1 2 3 4 dan setiap satu butir marjan ada ruangan kosong yang dapat dimasukkan tali. Kemudian yang kedua dimasukkan juga, yang ketiga keempat, sehingga dia tersusun oleh tali tersebut. Di bagian bawah talinya dikasih simpul. Akhirnya tertahan enggak butiran itu supaya tidak keluar? Tertahan kan? Iyuqta'u silk, ketika simpul itu diputus. Ketika simpul itu dipotong, apa yang terjadi? Meluncurkah butiran yang pertama? Lalu butiran kedua gimana? Nyusul enggak? Pakai lama atau dalam waktu yang cepat? Yatsba'u ba'daha ba'da. 10 butiran itu akan saling susul menyusul. Yang pertama keluar, yang kedua menyusul, ketiga pap 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 keluar sampai habis semuanya. Jadi antara satu butir dengan butir kedua enggak pakai jarak 1000 tahun, 100 tahun, 10 tahun enggak. Jaraknya saling berdekatan. 10 tanda besar kiamat ini kaum muslimin, tujuhnya umat Islam akan menyaksikan kejadian itu. Tujuhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 umat Islam masih hidup dan masih sempat menyaksikannya. 8, 9, 10 hanya orang-orang kafir saja yang masih tersisa hidup di bumi ini yang akan mengalami, yang akan menyaksikan, dan kiamat itu terjadi pada mereka. Allah di tanda besar kiamat yang ketujuh akan wafatkan serentak umat Islam di muka bumi ini. Jadi pada tanda besar kiamat yang ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala akan wafatkan serentak umat Islam ini di muka bumi. Sehingga tidak ada satupun yang tersisa dari umat Nabi Muhammad. Ada berapa tanda besar kiamat? Ada 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6 dan 7. 7. Kaum muslimin, tanda besar kiamat yang ketujuh adalah kata Rasulullah, dan ini hadisnya disepakati oleh seluruh para ulama-ulama al-hadis, hadisnya sahih seluruhnya, bahkan ada yang sampai ke tingkat mutawatir. Ada apa? Bertiupnya, ini tanda besar kiamat yang ketujuh adalah bertiupnya angin lembut dari negeri Yaman. Angin itu bukan saja lembut tapi juga sejuk. Dan angin itu berbau misik, kata Rasulullah. Misik itu apa artinya? Kesturi. Jadi lembut, wangi, sejuk. Tidak ada satupun orang yang beriman kepada Allah di muka bumi. Di mana saja orang beriman itu berada, walaupun imannya hanya seujung kuku, melainkan angin itu akan sampai kepada orang tersebut. Walau dia ada di dalam gua, walau dia ada di puncak gunung, walaupun dia ada di pulau di gurun Sahara, angin lembut ini akan datang menjemputnya. Saat dia tersentuh oleh angin itu, saat dia terhirup olehnya angin tersebut, dia akan tergeletak meninggal di tempat. Serentak satu muka bumi, seluruh orang yang kenal dengan Allah, yang beriman dengan Allah akan meninggal serentak. Paham?
inilah dia tanda besar kiamat yang ketujuh. Sejak tanda besar kiamat yang ketujuh ini terjadi, sejak itu tidak ada lagi orang Islam di muka bumi. Yang tersisa hidup di muka bumi hanya orang kafir seluruhnya. Dan Nabi SAW bersabda, satu atau dua generasi setelah itu, barulah Allah kiamatkan dunia ini. Yang akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta, hanya orang-orang kafir saja. Artinya kita tidak akan pernah menyaksikan kiamat itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu. Semoga terjawab orang yang tadi mengatakan selama masih tersisa satu orang. Lah itu Allah wafatkan serentak gimana? Kan enggak tersisa lagi kan? Jelas, khalas. Nah, ini kalau begitu, tanda besar kiamat yang ketujuh berarti finish. Finish. Apa finishnya? Akhir daripada keberadaan orang Islam di bumi. Paham? Paham? Baik, Bapak. Kalau ada finishnya, harus ada startnya dong. Iya, startnya di sini. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, sejak beliau diutus, ya, dalam usia beliau 40 tahun, sejak beliau diutus sampai umatnya di muka bumi serentak Allah wafatkan, umat Islam ini wajib menjalani 5 fase terlebih dahulu, 5 fase sejarah. Fase yang pertama, fase yang kedua, fase yang ketiga. Nah, ini saya buat besar, jangan kaget. Fase yang keempat. Dan ini adalah fase yang kelima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ibadallah ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Hadis yang menceritakan lima fase ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini menurut Syekh Ahmad Syakir sebagai hadis yang sahih. Syekh Ahmad Syakir adalah salah seorang ulama pakar dan ahli hadis yang kualitas keilmuannya hampir menyetarai Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Menurut Syekh Albani hadis ini hasan. Menurut Syekh Ahmad Syakir hadis ini adalah sahih. Taib. Lima fase. Fase pertama Nabi menyebutkan adalah fase ahdun nubuwah, di mana umat Islam pada fase pertama dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini fase di mana Nabi yang langsung memimpin umat Islam. Fase ini berlangsung 23 tahun. 23 tahun yaitu 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun Nabi di Madinah setelah hijrah. Setelah hijrah 10 tahun di Madinah. Fase ini telah berakhir. Umat Islam secara otomatis masuk pada fase kedua. Fase kedua yaitu umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Nabi mengatakan lamanya fase khulafaur rasyidin adalah 30 tahun. Ya. Jadi yang memimpin umat Islam di sini adalah khilafah, ya, khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Berapa lamanya, Pak? 30 tahun. Siapa-siapa yang mengisi kekhalifahan ini? Abu Bakar, Umar, Utsman. Berapa tahun itu? Berapa tahun? Enggak, kalau baca sejarah baru 29 tahun 6 bulan. Lalu kata Nabi kan 30 tahun. Ini hadisnya jelas. 30 tahun. Kemana 6 bulan lagi? Allahu Akbar. 6 bulan lagi adalah jatah Hasan bin Ali. Hasan bin Ali memegang tampuk kekhalifahan dengan kesepakatan Ahlul Halli wal Aqdi. Menggantikan Ali bin Abi Talib. Cuma Nabi pernah megang. Ini. Namamu siapa nak? Abid. Coba berdiri sebentar. Anggaplah ini Hasan bin Ali.
Rasul sambil memegang cucunya berkata, di tangan cucuku ini nanti, siapa namanya nak? Bukan nama cucu Nabi tadi? Hasan bin Ali. Di tangan cucuku ini nanti akan bersatu kalimat kaum muslimin. Di masa beliau, di dalam kepemimpinnya, kalimat kaum muslimin nanti akan bersatu. Masya Allah, ternyata jadi kenyataan Pak. 6 bulan dari 29 tahun setengah, kan ada 6 bulan lagi. 6 bulan kekhalifahan itu, Hasan bin Ali berinisiatif untuk menyerahkan kekhalifahan di tangannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana umat Islam ketika itu sedang terbelah menjadi dua kubu raksasa. Jazakallah ya Abid, barakallah. Satu kubu adalah berpusat pada kekhalifahan Hasan bin Ali di Madinah. Berarti sebelah timur. Sebelah baratnya umat Islam dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan keadaan ini sangat buruk. Hasan tidak mau umat Islam terpecah seperti ini. Maka dia berinisiatif kekhalifahan diserahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak saat itu kalimat kaum muslimin satu dunia menjadi bulat kembali. Khalifahnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Genap di tahun ke-30. Allahu Akbar. Paham sekarang? Baik. Habis sudah masa kekhalifahan dengan konsep kenabian. Mulai dari tangan Muawiyah, masuklah fase ketiga. Para khalifah saat itu sudah menggunakan sistem kerajaan. Gelarnya tetap khalifah, tetapi sistem yang digunakan dalam pemerintahannya sudah sistem kerajaan. Kalau dia meninggal, langsung digantikan oleh ahli warisnya. Dan ini sudah sistem kerajaan. Dan Nabi mengatakan fase ketiga, mulkan abdon, fase kerajaan-kerajaan Islam yang menggigit. Dan fase ini paling lama. Berapa lamanya? 1227 tahun. 1227 tahun diisi oleh tiga dinasti. Dinasti Bani Umayyah, yang kedua dinasti Bani Abbasiyah, dan yang ketiga dinasti Bani Utsmaniyah atau Ottoman, ya. Baik kaum muslimin, fase ini berarti adalah fase kerajaan. Apakah fase ini sudah berakhir? Apakah fase ini sudah berakhir? Sepakat ahli sejarah mengatakan ya, fase ini juga telah berakhir. Kapan? Runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, maka kekhalifahan dengan konsep kerajaan ini telah berakhir oleh Mustafa Kemal Pasha. Jangan bilang Ataturk. Kenapa? Ataturk adalah gelar kemuliaan untuk pahlawan agung di Turki. Sementara pengkhianat didengkot Yahudi, Mustafa Kemal itu layak enggak mendapatkan gelar Ataturk? Tidak. Maka cukup panggil dia Mustafa Kemal Pasha. Khalas. Ya, baik kaum muslimin, berakhir sudah fase ketiga, umat Islam masuk pada fase keempat. Fase keempat ini Nabi mengatakan mulkan jabariyan. Umat Islam memasuki fase yang paling berat, fase yang paling gelap, di mana mereka umat Islam dizalimi di mana-mana. Terasa enggak? Terasa enggak? Umat Islam jadi pecundang. Ini pada fase keempat. Fase ini Nabi mengatakan fase kediktatoran. Di seluruh dunia umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun, betul? Tidak ada khalifah Islamiyah saat ini. Maka pengumuman ISIS di Irak pada bulan September 2014 mengatakan bahwa khilafah Islamiyah 3 oleh ISIS. Sepakat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah, termasuk ulama-ulama mujahidin, ulama ahlu sughur mengatakan syurutul khilafah lam tatawaffar ba'du. Syarat-syarat kekhalifahan belum lagi lengkap pada kekhalifahan yang ada di Irak yang didirikan oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Maka dengan ini belum ada kekhilafahan untuk masa ini. Ini adalah masa kediktatoran. Ini adalah masa kediktatoran. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, setelah masa kediktatoran, dan ini kalau saya buat besar macam gini, Bapak Ibu jangan langsung kecele menganggap, oh berarti ini lebih lama nih. Enggak.
Karena banyak agenda-agenda besar yang terjadi pada masa ini yang akan saya oret-oret di sini, Pak. Ini papan tulis kita bawa besok. Iya, dibawa kemana-mana. Jadi nggak usah dihapus. Ya, ya. Oke. Baik, kaum muslimin, masa ini pasti berakhir. Berapa lama? Jawabannya, Allahu a'lam. Tetapi sudah sangat dekat. Itu yang kita yakini. Masuklah fase kelima. Fase kelima Nabi mengatakan, kembali terwujud di fase penutup untuk umat Islam. Umat Islam kembali menggenggam dunia. Khilafah ala minhajin nubuwwah, kekhalifahan dengan konsep kenabian mirip di fase kedua akan terulang di fase penutup. Ya, di penutup nanti khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia. Siapa yang menjadi pemimpin di sini? Al-Mahdi. Al-Mahdi memimpin di sini hanya 7 tahun kata Rasulullah. Lalu beliau meninggal. Beliau hanya memimpin di masa-masa ini. Yang fase kelima ini adalah masa-masa aman. Masa-masa aman. Artinya di masa ini tidak ada perang sama sekali. Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada satupun pembunuhan, pembantaian, perampokan, pemerkosaan, kejahatan. Bahkan binatang-binatang buas di hutan sana. Ular-ular yang paling berbisa di gurun Sahara, seluruhnya menjadi jinak. Bisa mereka Allah angkat di masa-masa ini. Hadis-hadisnya sahih. Masya Allah, harta melimpah ruah. Emas pun luar biasa bertimbun-timbun banyaknya pada masa-masa aman. Tapi kata Rasul, masa-masa aman, masa-masa khilafah Islamiyah menggenggam dunia itu enggak lama. 7 atau 8, paling lama 9 tahun saja kata Rasulullah, masa ini selesai. Al-Mahdi meninggal dunia di tahun ketujuhnya, langsung digantikan oleh Al-Qahtani. Al-Qahtani ini sama mulianya dengan Al-Mahdi, sama berakhlaknya, sama bijaksananya, sama alimnya, sama taatnya dan solehnya. Tapi beliau hanya melanjutkan 1 atau 2 tahun, terjadilah tanda besar kiamat yang ketujuh, serentak seluruh umat Islam di muka bumi Allah wafatkan. Kapan fase kelima kira-kira? Fase kelima ini ada dalil yang paling kuat, yaitu Al-Quranul Karim, surat An-Nur, surat 24 ayat 55. Allah menjanjikan fase kelima ini pasti terjadi. Jadi pada akhirnya Islam menjadi winner di dunia ini, menjadi pemenang. Kalau kayaknya sekarang kita ini kayaknya jadi pecundang, Pak, itu enggak lama. Enggak lama. Insya Allah enggak lama. Tapi menjelang Islam memimpin dunia kembali, akan banyak umat Islam di sini yang berguguran imannya. Saking beratnya ujian iman, Allah datangkan di fase keempat. Apalagi di penghujung fase keempat. Sebab apa? Ada 4 tanda besar kiamat. Keempat-empat ini terjadi di penghujung fase keempat. Kapankah fase kelima akan terjadi? Tahu tidak kapan? Mari kita dengarkan pernyataan CIA. CIA. Siapa itu CIA? Intelijen Amerika Serikat. Di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, CIA dengan tegas menyatakan bahwa masa depan dunia ke depan akan kembali digenggam oleh khilafah Islamiyah. Ini pernyataan CIA. Kalau mereka hanya sebatas itu ngomongnya, kita enggak merasa heran. Sebab apa? Nih ada hadis Nabi yang memang juga sudah menjelaskan itu. Dan tegas ayat juga menjelaskan pasti khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia. Yang uniknya CIA berani menyebutkan tahun, Pak. Menurut CIA, tahun khilafah Islamiyah mulai menggenggam dunia adalah tahun 2020. Allah. Allah. Gimana rasanya? Ini menurut CIA. Ada beda sedikit dengan menurut KGB Rusia. Intelijen Rusia. Kalau tadi Amerika Serikat, sekarang Rusia. Kita dengarkan bagaimana pernyataan intelijen Rusia. Menurut intelijen Rusia, masih di New York Times, khilafah Islamiyah, masa jaya-jayanya khilafah Islamiyah memimpin dunia di masa yang akan datang adalah tahun 2025.
Ada perbedaan tebal atau tipis? Tipis. Kalau CIA mengatakan 2020 startnya, kalau menurut KGB Rusia, masa-masa indah dan jayanya khilafah Islamiyah adalah 2025. Artinya dalam tahun yang tidak lama lagi. Mungkinkah itu to be continued? Besok kita lanjutkan. Insya Allah Ta'ala. Ada waktu beberapa menit untuk diskusi. Silakan. Oh ya, satu. Ini kan pernyataan orang kafir barusan. Dan kita tidak dibolehkan mengimani apapun pernyataan yang sifatnya masa depan dari orang kafir. Sedangkan dari ayat saja kita tidak, maaf, selama tidak ada ayatnya, selama tidak ada hadisnya penyebutan tanggal tahun, maka kita tidak boleh mempercayai. Apalagi orang kafir yang menyatakan. Maka cukup kita sekedar tahu bahwa orang kafir dengan data-data mereka, dengan keahlian intelijen mereka, dengan cara penghitungan mereka sendiri, mereka mengatakan demikian. Cukup sekedar kita tahu. Setuju? Maka jangan pulang-pulang bawa khilafah Islamnya 2020 datang gak? Nah, itu kan orang kafir Amerika yang mengatakan. Baik, sampai di sini saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya jawab. Seperti mengenai materi yang saya sampaikan sudah jelas, tidak perlu diragukan. Tanda-tanda kiamat sudah jelas. Karena yang mengatakan bukan Ustaz, yang mengatakan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya adalah, pertama, apa yang harus kita siapkan dalam rangka menghadapi hal tersebut? Karena pada saat ini masih banyak orang yang pandai datang, tetapi untuk mewujudkan masih sedikit. Yang kedua, apa pengertian ihsan dibalik kalimat pengertian ihsan itu sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ini baru pertemuan pertama. Jawaban dari pertanyaan bapak kita yang bertanya barusan adalah pas di pertemuan ke-8. Itu jawabannya. Jadi persiapan dan amalan, amalan umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Itu judulnya, Pak. Kalau bapak penasaran, buka YouTube. Nah, bapak bisa buka YouTube malam ini kalau ingin bocorannya duluan. Tapi kalau ingin bersabar, di pas di pertemuan penutup. Di pertemuan penutup nanti adalah persiapan dan amalan akhir zaman. Maka jangan putus ya pengajian ini, jangan putus hadirnya, maksud saya ya. Besok kita hadir, pertemuan ketiga kita hadir, subuh ada ya. Nah, subuh ada lanjut berarti kan. Nanti jam 9 tabligh akbarnya. Di tabligh akbar itu porsinya saya kasih 30%. Kalau malam ini cuma 10%, subuh 10%, besok tabligh akbar 30%. Maghribnya umpamanya ada 10% lagi, pada akhirnya pas 100% nanti. Tapi persen yang paling besar adalah di tabligh akbar. Baik ya. Penjelasan ihsan saya tidak akan menjelaskan lebih daripada apa yang dijelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ini adalah sikap jiwa ketika hidup ini menyembah Allah, kita selalu merasa seolah-olah kita sedang beribadah dalam keadaan melihat Allah. Umpamanya, Pak, bapak tukang, saya tukang, bapak tukang, saya tukang buat rumah. Saya sambil kerja, Pak, dilihat terus oleh yang punya rumah. Hah? Kira-kira kerjaan bapak gimana kira-kira, Pak? Ini loh yang dimaksud dengan ihsan itu. Kalau dilogikakan, Pak ya, saya tukang, beliau tukang. Kita sama-sama kerja di sebuah rumah yang majikannya menggaji kita, langsung melihat kerjaan kita. Saya yakin kerjaan bapak akan sebaik-baiknya bapak lakukan, betul tidak? Serapi-rapinya, seindah-indahnya, dan setepat-tepat cara, sesuai dengan yang diorder oleh yang punya. Kan begitu. Minimal adalah bapak yakin CCTV daripada yang punya rumah, bapak membangun, CCTV-nya mengawasi bapak terus. Walaupun bapak tidak melihat langsung tuan rumah yang punya rumah bapak membangun, tapi CCTV-nya terus mengawasi bapak. Bapak yakin dia sedang melihat bapak. Pasti bapak juga akan hati-hati dalam bekerja. Gitu, Pak. Ihsan. Logikanya dimudahkan seperti itu. Kayaknya cuma satu pertanyaan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, bagaimana kita menyebabkan pasukan di Indonesia untuk menyambut Al-Mahdi? Pembahasan Al-Mahdi belum masuk.
insyaallah inikah Al-Mahdi ya, inikah Al-Mahdi, ini akan menjadi pembahasan favorit kita nanti. Hah? Khususnya kita semua para lelaki wajib mengetahui seluk-beluk Al-Mahdi ini dengan benar, karena beliau adalah pemimpin kita di akhir zaman nanti. Ya. Satu lagi, enggak usah digubris kalau ada orang ngomong kayak gitu, capek kita. Iya. Capek kita. Enggak usah digubris aja deh gitu. Orang kayak gitu tuh selalu ada apa? Dia enggak dengar nih pengajian dari awal, tahu-tahu dia dengar di luar, apa tuh Ustaz Zul? Nah, gitu tuh. Tipe yang kayak gitu tuh ada, apa tuh Ustaz Zul? Dia berani memastikan kiamat, ente hadir enggak? Emang kita memastikan kiamat? Enggak. Coba aja dengar sampai tamat, enggak ada kita memastikan kiamat. Justru kita merawat pemahaman yang sahih agar jangan sampai diracuni. Ini tujuan kita memberikan kajian ini. Tapi yang enggak dengar-dengar Pak, hanya dengar dari muridnya yang memang udah sirik dengan kita, yang memang ada penyakit hatinya, nanti dia berkomentar di luar, malu dong. Tok mbok ya duduk. Coba Dr. Mustafa Umar, ahli hadis, pakar tafsir, duduk dari awal sampai akhir beliau, dan majelis ulama ikut duduk di depan dengarkan kajian ini, baru ulama-ulama yang pantas dapatkan acungan jempol, bukan satu dua. Ini enggak dengarnya di luar udah komentar. Ya, malu. Barakallahu fik. Ya, Allah jazakum khair. Cukup. Cukup insyaallah taala. Alhamdulillah kita bertemu subuh besok. Bertekadlah subuhnya wajib bangun. Hai generasi akhir zaman, wajib bangun. Insyaallah. Sekaligus berjamaah subuh, kemudian dengarkan sambungan kajian sesi kedua. Mari kita istighfar, tutup dengan kafaratul majlis. Kitab ini tidak banyak. Nanti kalau seandainya tidak cukup, ya, maka boleh berhubungan langsung dengan Pak Saifullah, asisten saya menjaga kitab, biar nanti bisa dikirimkan, atau dengan panitia kita yang ada, nanti daftarkan nomor HP kemudian nama biar bisa dihubungi. Nah, saya berharap ketika memang kitab ini habis, karena ini menjadi kitab rujukan wajib, saya katakan wajib, di dalamnya ada panduan seluk beluk akhir zaman, ayatnya, hadisnya, fakta-faktanya, lalu antisipasi apa yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka bagi para pemburu ilmu, para pencandu dalil yang qat'i, yang sahih, didapatkan penjelasannya yang memuaskan di kitab-kitab ini. Mari kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.